Ustaz. Hari ini saya ingin membuat satu kenyataan apa di mana tajuk saya ada Nasruddin bin Hasan At-Tantawi adalah musuh dalam selimut PR yang terus menggunakan fitnah jahat untuk serang Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan Kerajaan Negeri PR Pulau Pinang. Ahli Parlimen PAS Temerloh Nasruddin bin Hasan At-Tantawi adalah musuh dalam selimut PR yang terus menggunakan fitnah jahat untuk serang Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan Kerajaan Negeri PR Pulau Pinang. Saya ingin menafikan sama sekali dakwaan tidak berasas Nasruddin bahawa saya telah membuat kenyataan pada 15 hari bulan Mac 2013 bahawa projek pembinaan terowong bawah dasar laut Pulau Pinang dibuat secara rundingan terus. Ini adalah suatu fitnah jahat oleh Nasruddin yang saya sedia memberikan bukti dan keterangan di mahkamah bahawa projek tersebut dijalankan secara tender terbuka. Dalam istilah dan etika sebenarnya mengikut piawaian dan juga tafrifan antarabangsa. Sebenarnya, projek terowong bawah dasar laut yang menghubungkan pesiaran geni di Pulau Pinang ke Bagan Ajam di Seberang Perai akan menjadi pemangking kepada pembangunan ekonomi di Seberang Perai Utara yang kebanyakan penyokong Barisan Nasional dan juga UMNO. Betapa besarnya impak penggerak ekonomi daripada satu laluan sedemikian boleh dilihat bila jambatan kedua Pulau Pinang siap dibina dan dibuka pada satu hari bulan Mac 2014 di Seberang Perai Selatan dan menukar wajah kawasan tersebut. Itulah sebabnya mengapa bila cadangan projek dibentangkan kepada rakyat Pulau Pinang sebelum pilihan raya besar 2013 untuk diputuskan sama ada hendak terima atau tolak projek dengan mengekalkan atau menggantikan Kerajaan Negeri PR, rakyat Pulau Pinang turut memberikan sokongan yang paling besar dalam sejarah Pulau Pinang dengan mendapat undi 68%. Ingin saya juga menyentuh berkenaan penjualan tanah-tanah di Pulau Pinang berbanding dengan pemerintah Barisan Nasional. BN telah menjual 35 kali ganda lebih banyak tanah daripada PR. Sekurang-kurangnya 3,661 ekar tanah dengan nilai 1.0586 bilion berbanding dengan jualan PR dengan tender terbuka yang kompetitif. Hanya 106.1 ekar untuk pulangan tinggi sebanyak 1.11 bilion. Bagi mereka yang berdakwa Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengantung semata-mata kepada penjualan semua tanah kerajaan di Pulau Pinang untuk menjana pendapatan, ini adalah tidak benar kerana BN telah menjual 35 kali lebih banyak tanah daripada PR malah dengan harga yang lebih rendah. Majulah rakyat Pulau Pinang boleh membezakan antara kebenaran dan kebohongan dan menerima hakikat bahawa Barisan Nasional telah menjual sekurang-kurangnya 3,661 ekar tanah dengan nilai 1.0586 bilion berbanding PR menjual hanya 106.1 ekar untuk pulangan yang lebih tinggi dengan nilai 1.11 bilion. Kami juga ada menyertakan dengan satu jadual di muka belakang. Barisan Nasional menjual 3,661 ekar tanah dan walaupun BN menjual 35 kali lebih banyak tanah daripada PR, PR mendapat lebih banyak wang kerana jualan tanah PR telah dijalankan melalui tender terbuka yang kompetitif. Hakikat, PR menjalankan tender kompetitif terbuka adalah satulah
adalah salah satu sebab mengapa PR tak telah kembali dengan mandat yang terbesar dalam sejarah Pulau Pinang dengan 68% undi popular pada pilihan raya umum 2013. Hasil jualan 106 ekar melalui tender terbuka menjana 1.1 bilion ringgit. Kerajaan Negeri PR Pulau Pinang telah memperuntukkan 500 juta untuk tabung skim perumahan mampu milik awam bagi membina 20,000 unit rumah lebih 20,000 unit rumah mampu milik di seluruh 5 daerah di Pulau Pinang. 500 juta dana perumahan mampu milik awam merupakan yang terbesar diperuntukkan oleh mana-mana kerajaan negeri di Malaysia, dan kerajaan negeri bersedia untuk mendapat peruntukan di mana yang perlu. Yang di muka surat terakhir adalah satu carta menunjukkan satu perbandingan tanah yang dijual oleh Barisan Nasional dengan PR. Itu saja. Terima kasih. Yeah.